pemerintah tentu sangat menyambut baik dan memberikan apresiasi juga kepada para pengurus Sukatruno yang sudah yang sebelumnya yang hari ini diganti oleh Sukatruno yang baru. Tentu saya menyampaikan terima kasih. Saya kira cukup banyak sudah berbuat, bukan saja untuk pemerintah desa, bukan saja untuk pemerintah adat, tapi juga untuk pemerintah Kabupaten Badung secara keseluruhan. Atas semuanya itu, sekali lagi saya mewakili Pak Giri Prasto hari ini menyampaikan terima kasih. Dan selanjutnya juga saya menyampaikan selamat juga kepada Sukatruno yang baru. Tolong ke depannya harus punya visi yang sama dengan desa adat. Kita harus menatap satu tatapan kita dalam rangka menjadikan Desa Kutuh menjadi lebih baik dari sebelumnya. Setuju apa tidak? Itu yang saya harapkan. Kalau sudah seperti itu, saya yakin Kutuh ini akan tetap menjadi kebanggaan. Tidak hanya kebanggaan masyarakat Kutuh, juga akan menjadi kebanggaan pemerintah Kabupaten Badung dan kebanggaan pemerintah Provinsi Bali sekaligus pemerintah Indonesia ini. Mudah-mudahan dengan hari ulang tahun hari ini, dengan umur yang 24 tahun, kalau secara hukum 24 tahun itu sudah dianggap cakap sekali dewasa. 24 itu sudah dewasa ini. Jangan masih lagi punya pikiran yang berbeda. Tapi yang paling penting saya minta adalah jaga soliditas, jaga persatuan. Itu yang paling penting. Masalah nanti bagaimana ke depan, kalau kita sudah bersama-sama, apapun persoalan itu, saya pastikan akan bisa diatasi secara arif dan bijaksana. Sekali lagi saya menyampaikan selamat. Mudah-mudahan pengurus yang baru ini akan bisa membawa Sukatruno Giri Mustika Werdina akan menjadi lebih baik. Dan yang paling penting adalah selalu bersinergi dengan desa adat termasuk dengan desa dinas Desa Kutuh ini. Saya kira demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk dukungan. Pada hari ini saya mewakili Pak Giri Prasto, pemerintah Kabupaten Badung. Saya membantu pemerintah Kabupaten Badung melalui Pak Giri membantu 10 juta rupiah.